Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini malam terakhir bulan Ramadan, dimana kalau sahur itu ada tradisi di kampung, namanya tongklek. Tongklek itu membangunkan orang sahur dengan menggunakan kentongan, bisa dengan galon, bisa dengan beduk kecil ya, rame-rame jalan-jalan anak-anak. Tapi karena sarana sudah berubah dengan sarana yang modern, sekarang menggunakan sound system. Ada yang pakai mobil dan pakai gerobak juga. Oh, rame teman-teman di kampung. Nih, nanti akan ada yang lewat lagi nih ya. Kita tunggu aja nih. Datang nih yang baru. Ini pakai apa ya? Karena masih jauh nih jaraknya. Oh, pakai gerobak teman-teman. Oh, nggak pakai sahur-sahur teriak ya? Oh, pakai suara lagu dangdut saja lah. Yang penting orang bangun. Ini tradisi kayak gini tiap tahun ada terus. Apalagi sudah hari terakhir ini ya, keluar semua rame-rame. Bahkan beca pun juga sama ikut-ikutan tuh teman-teman beca. Sayang nih masih gelap nih. Kalau terang mah kelihatan ini. Tadi udah deket terang kelihatan. Ini udah kelihatan ya. Ntar ada lagi yang lain, kita tunggu lagi ya. Ada lagi nih teman-teman nih. Pakai apa ya? Oh, pakai tosa. Tosa nih, Pakai tosa. Banyak pengiringnya. Dijamin nggak bakalan ngantuk di sini mah. Begadang iya. Yang tadi baik lagi nih.
muter-muter sekeliling kampung. Oh, yang tadi ketemu lagi sama rombongan lain. Terus nih, kira-kira sampai jam 3 pagi ini, dari jam 1 malam ini. Pakai tosa, pakai gerobak. Ini bukan takbiran ya, ini masih sahur. Nggak tahu nanti kalau takbiran seperti apa nih. Yang tadi udah kesana, udah jalan dengan penyanyinya. Ini anak bocah nih, tahu pakai sahur, pakai beduk. Mana nih? Wah, nggak kelihatan. Oh, itu tuh. Kayak gentong. Pakai gerobak dan gentong. Gentong plastik. Kalau ini pakai gerobak tapi sound systemnya kencang. Kalau tadi pakai beduk, ini pakai gerobak. Thank you.
Pantesan suara kenceng banget. Dia pakai genset belakangnya. Makanya suaranya bisa menggaung, mengaing-aing. Aduh, apa namanya? Meraung-raung seperti itu. Buset, kenceng bener. Listriknya dari genset, teman-teman. Jamin lo nggak bisa tidur di sini. Kecuali lo minum Antimo biar lo bisa tidur. Ya, sampai sini dulu teman-temannya liputan saya. Ini karena udah mendekati pukul 2 dan jam 3 pagi, waktunya orang sahur. Ya, mereka juga pasti udah mulai pulang nih. Jadi seperti ini suasana kampung nih, ramenya nih ya. Kalau lagi bangunin sahur, namanya tongklek. Ini tongklek yang tradisional, kalau tadi yang pakai sound system tuh yang modernnya tuh. Ya, ada mobil lewat nih. Sampai sini dulu ya teman-teman liputan saya ya. Inilah seperti sini, lu suasana di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.